khusus ya buat kain. Jadi nanti pas dicuci catnya nggak luntur. Untuk catnya di sini aku pakai dari merek Meris. Benernya ini first time sih aku ngelukis di atas kaos. Sumpah deg-degan banget, takut gambarnya jelek. Biar gambarnya lebih kelihatan hidup, di sini aku pakai gradasi juga. Nah jangan lupa juga di sini kita kasih aura-aura kekuatannya juga ya. Akhirnya area belakang udah selesai nih dicatnya. Sekarang waktunya kita hair dryer. Duh sumpah capek banget. Di sini aku udah seharian loh ngerjain gambar ini. Nah setelah area belakangnya udah selesai, lanjut kita kerjain yang area depannya yuk. Nah untuk lambang area depannya di sini aku kasih warna merah. Oh iya, di sini ngecatnya kita harus hati-hati banget ya, soalnya kaos ini itu gampang banget bergeser. Nah setelah area depannya selesai, sekarang waktunya kita hair dryer. Setelah di finishing akhirnya jadi juga lukisannya. Gimana, lumayan kan setelah ngerjain hampir 2 hari ya, meskipun hasilnya nggak terlalu rapi tapi okay lah ya. Nah ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Oh iya, kira-kira kalian tahu nggak siapa yang aku gambar di kaos aku ini? Coba yang tahu komen di bawah ya.